Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Jokowi usir Menhan Prabowo Subianto dari istana karena korupsi triliunan rupiah, ini faktanya. Beredar informasi yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo, telah mengusir Menteri Pertahanan, Menhan Prabowo Subianto. Menurut informasi tersebut, alasan diusirnya Prabowo adalah karena Ketua Umum Ketum Partai Gerindra itu telah melakukan tindak pidana korupsi terkait dana pengadaan alutsista. Informasi tersebut diketahui pertama kali diunggah oleh kanal YouTube Skema Politik dengan judul, GE3RAMM. Jokowi akhirnya bikin Prabowo tak tertolong gelombang berita terbaru, pada hari Jumat, tanggal 15 Mei tahun 2021. Pada saat berita ini ditulis, video tersebut sudah ditonton 14.412 kali dan disukai sebanyak 136 kali. Dalam thumbnail video itu, terlihat foto Prabowo sedang dibopong oleh sejumlah orang dan Jokowi mengamati dari belakang. Namun, di dalam video berdurasi 10 menit 6 detik itu, tidak dijelaskan informasi terkait diusirnya Menhan Prabowo dari istana oleh Jokowi. Video tersebut hanya berisi cuplikan pernyataan Jenderal TNI Puren Gatot Nurmantio tentang mafia alutsista yang sebelumnya sudah diunggah di kanal YouTube Bang Arif dengan judul, Jenderal Gatot Bongkar Korupsi dan Mafia ALUTSISTA, Podcast Tanda Pagar 379 pada tanggal 9 Mei tahun 2021. Setelah ditelusuri oleh seputartangsel.com, informasi yang mengatakan bahwa Prabowo diusir oleh Jokowi dari istana karena korupsi triliunan dana pengadaan alutsista adalah tidak benar. Selain itu, foto yang digunakan dalam thumbnail video tersebut merupakan hasil suntingan editan. Hingga saat berita ini ditulis, tidak ada informasi resmi dan valid terkait informasi tersebut. Informasi hoax ini termasuk ke dalam jenis fabricated content, yakni 100% konten palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan faktanya.